Lah ini kenapa orang coy? Lah. Aduh. Kenapa ya? Lah? Hah? Lu kenapa? Hah? Kebeneran ketemu. Terus bikin panas gua lagi. Panas gua lagi dulu. Lu jangan lihat maksudnya gua lagi sama Monica lagi. Kenapa dituntun? Aduh. Tolongin orang yang udah gue bikin sakit, gue no, masih mau nolongin. Tapi nggak apa-apa, yuk di step sama gue. Lu mau kemana? Kencan. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bareng gue Alisa Termoto Vlog. Oke sih, gue habis servis nih Ninja karena jarang dipakai banget. Dan kali ini Ali ZR ngontennya uploadnya di Mas Al ya guys ya. Pengen bahas tentang motor Ninja ini guys ya. Keluh kesah punya motor Ninja Karbu Jangkri. Karena Ali ZR juga gak sering upload di konten Mas Al ya guys ya. Sayang banget tuh channel, tolong dibantu guys biar gue makin semangat jalani dua channel guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, kita jalan. Lah tuh, gak bisa kan itu kalau kesannya itu Ninja udah tua gitu tahun 2012 gitu ya sih. Tapi gue seneng karena buat harian tuh enak gitu ya guys ya. Ya mungkin boros ya, boros, tapi enggak lah kata gua mah. Boros enggaknya motor tergantung kita yang ngisi guys. Kalau ngisinya 100.000 terus kita pakai kemana-mana ya ngisinya jarang gitu. Kalau ngisinya 10.000 20.000 terus pakai kemana-mana terus ngisi lagi kelihatannya boros gitu loh. Jangkri. Oke cuy, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, amin ya robbal alamin. Ini gue tadi habis pulang servis nih sampai kemalaman kayak gini ya guys ya. Jadi gue on buat isi-isi video di Mas Al ZR guys. Karena di Mas Al ZR jarang upload juga gitu ya Pak, sayang sekali gitu channel jarang upload gitu ya. Boncengannya kayak GTA Jangkri. Oke coy, jadi Ali ZR sambil pulang sambil ngebacotin nih Ninja 250. Ini 250 tahun 2012 guys ya. Gua velgnya udah ganti dan arepnya gua udah ganti pakai Delgavik semuanya guys ya. Dan untuk ini udah pakai masternya enak banget gitu, empuk gitu coy. Lewat sawah aja guys. Nanti juga kita modifnya lebih hedon. Aduh Jangkri, sakit banget peler aing. Ya. Aduh ada aja. Lah ini kenapa orang coy? Lah. Aduh. Kenapa ya? Lah? Hah? Lu kenapa? Hah? Kebeneran ketemu. Terus bikin panas gua lagi. Kenapa dituntun? Aduh. Tolongin orang yang udah gue bikin sakit, gue no, masih mau nolongin. Tapi nggak apa-apa, yuk di step sama gue. Lu mau kemana? Kencan. Dengerin dulu. Mau apa ke rumah gue? Jadi tadi Monica ke rumah gue minta tolong, mau pengen dianterin ke rumahnya si Ali kayak gitu. Ngapa lagi? Gak tahu itu urusan, intinya gue mah cuman nganterin Monica aja. Mau apa lagi lu nyariin gue? Minta maaf. Iya, aku sama Mas sebenarnya gak pacaran. Terus apa, selingkuh? Gak pacaran? Enggak, cuma mau manasin kamu doang sebenarnya. Gak jelas. Ayo mau, kalau mau gue stepin, gue lagi gak mikirin cinta. Gue udah maafin lu tapi untuk hubungan kita ya udah berakhir gitu loh. Sama Mas P aja tuh. Nggak ada apa-apa. Hey, udah ketahuan mah kayak gitu kan. Kemarin lu bilang apa kalau gua udah jadian gimana? Apa? Panas-panasin tuh mesin gua, panas nih. Egois, kau yang buat aku begini nih. Aduh, dan lu juga. Ini kenapa kok sampai kehabisan bensin? Alasan itu mau ke rumah gua karena biar dia ditolongin ya, biar gue tolongin ya.
lu pura-pura habis bensin terus pura-pura mau ke rumah gua terus minta maafnya palsu mau datang ke rumah gua, paham gua? Maghrib-maghrib tengah sawah kayak gini lagi. Ya udah kalau mau di step step. Lah kok gitu? Aneh gitu ya, udah. Ya udah duaan mesra. Apa sengaja lu turunin Monik di sini mau disikat di sawah ya? Hah? Enggak, gue curiga nih bensin ada enggak? Siapa tahu dia mau manfaatin lu di sawah gitu lo. Hah? Enggak gini loh, ini kan sepi banget tuh, ya kan, gak ada orang tuh, paling 1-2 yang lewat. Banyak sawah kayak gini, gak ada jalan satu lain lagi. Ada kok, belah sana kok banyak, ada jalan gue, langsung jalan raya. Enggak, ini ada modus nih kali ini, hati-hati ya Nik ya. Mau di cemekau di itu kali ya, sawah. Temen gak bikin sakit, apalagi lu ya, yang gue udah anggap aku. Udah gue anggap pacar sendiri, udah calon istri, malah selingkuh setelah dia pulang. Ya udah, makanya kamu itu jangan kayak gitu sama cewek. Pantes enggak kayak gitu kamu sama cewek. Si Amel di belakang ada Ilham sama Boneng. Hey, terus apa lagi yang harus dijelasin? Semuanya udah jelas. Kata lu mau jadian sama dia pas di kemarin di situ. Terus tiba-tiba motor mogok biar gue tolongin, pura-pura minta maaf biar gue setutin. Gimana sih? Monika bilang kalau itu refleks nih. Jadi dia itu pura-pura aja kayak istilahnya manasin lu doang, kayak pacaran sama sekali. Dia juga punya pacar. Orang gua aja sama pacar gua gara-gara istilahnya nolongin Monika aja imbasnya ke gua, pacar gua yang marah. Ya itu mah terserah sih ya. Namanya kan gua tuh kalau selingkuh ya lu. Ah gak tau lah, gua gak mikirin cinta. Yuk kalau mau disetutin gue setutin tapi. Hah? Ini gini aja deh, Monika mending di bawah deh. Dia kan memang tujuannya ke rumah lu nih. Ngapa? Tujuannya ke rumah lu. Minta antar gua, lu coba deh ngomong berdua dulu, jangan maksudnya marah-marah terus kayak gini. Coba lu ngomong dulu, boncengin diri, lu omongin deh di rumah deh. Omongin diri. Monika kan memang apa niatnya mau ke rumah lu ini. Gini aja deh, lu nggak usah ngurusin gua di sini. Kalau gua ini nanti gampang, ada temen yang apa, yang datang ke sini buat bensin atau nanti step gua. Intinya gini aja, gua nolongin Monika, memang dia itu pengen ketemu lu. Gak tau nanti ngomong lu, mending diobrolin di rumah aja, nanti nggak usah di sini. Ya itu mah, gua masih enggak sih. Ini gua jok gua lah, habis di lem nih takut lepas habis dari bengkel. Jadi enggak buat bonceng Monika kan? Ya gue setutin, lu kalian berdua di sini, kalian berdua di sini. Ya udah, enggak, ini. Ini, lu di sini nih, gue setutin yuk. Terus kalian dulu boncengan. Aduh. Ya boleh kalau lu nggak malu. Ya kan udah sakitin terus mau. Ya udah, ayo gas. Untung gua baik orangnya. Ayo, lu mau disetujui nggak? Sekarang aja buru di sini. Kasian nanti.